dari kiri ke kiri. Itu lagi lah. Enggak, kedua, kirinya kedua. Pak. Jokowi. Jokowi. Buka bersama Jokowi. Jangan ya buka puasa bersama Jokowi. Buka bersama Jokowi. Jangan lupa pilih dua jari. Pilih Jokowi, Bu. Apa? Iya. Nampakkan kue ya, bro. Kalau pilih buat pilih. Ya, cantik ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya banyak orang yang mendukung Jokowi. Tujuannya untuk bisa menghibur masyarakat yang lagi mudik, bisa mendapatkan kue, bisa untuk buka puasa. Bagi kue. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa bagi kue. Tujuannya untuk bisa membagikan kepada seorang pemudik agar bisa pemudik ini buka puasa supaya di jalan ya. Di jalan supaya pemudik ini bisa berbuka puasa di jalan. Selain itu Pak, bagi masyarakat yang tidak mampu juga ya. Bagi masyarakat yang tidak mampu bagi dengan adanya kue ini bisa membantu ya. Kue ini seorang pemudik bisa terbantu lah ya. Bisa bantu dan bisa buka puasa di jalan. Aksi ini sampai kapan, Pak? Sampai besok. Berapa kue yang akan dibagikan? Banyak. 600 lebih. Seribuan lah ya. Oke, namanya siapa? Namanya Marmi. Sarifah. Itu ini dari simpatisan Jokowi atau dari mana? Dari Partai Nasdem sama Partai Jokowi. PKB. Ya. Simpatisan ya. Namanya siapa? Sarifah. Itu betul kue itu.
dua. Tunggu sayang. Dua jari ya. Satu lagi bang habis. Enggak, ini aja. Tujuannya untuk mendukung caleg nomor urut 2 dalam rangka pemilihan presiden. Apa aja nih? Maksudnya kenapa harus membagi di jalan? Supaya masyarakat berpartisipasi dalam memilih Jokowi. Untuk apa ya? Untuk membantu mereka ya? Untuk membantu mereka agar bisa berbuka puasa di jalan, bisa juga kalau ada kue bisa berbuka puasa. Terus Selain itu apa aja? Selain bagi kue apa? Selain bagi kue, kami bagi imsakiyah agar mereka tahu jadwal kapan berbuka puasa. Ini rencana kegiatan ini sampai kapan ya? Sampai besok. Sehari lagi. Berapa dalam sehari berapa kue yang dibagi? Ada 600 sampai 800. 800 ya. Enggak boleh. Ini tujuan dari mana sih? Ini dari Senepo. Maksudnya dari simpatisan atau dari partai? Dari Nasdem, terus PKB, banyaklah. PDI. Untuk mendukung partai yang mendukung Jokowi. Oke, namanya siapa? Mukriani.